Jadi ini Waqi' ibn al-Jarrah ya sekilas. An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan di sini siapa? Sufyan ada dua kemungkinan. Ada Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, dan ada kemungkinan Sufyan bin Said bin Masruq, Abu Abdullah al-Thawri al-Kufi. Antum pilih yang mana? Enggak bisa memilih. Enaknya yang mana? Ya. Kalau kaidah riwayat itu pasti enggak mungkin. Ya pasti. Ya kalau Waqi meriwayatkan dari Sufyan itu pasti Sufyan al-Thawri. Ya. Ini murid-murid seniornya Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri itu punya murid-murid senior. Ya, seperti Waqi bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said al-Qattan. Ya, dan di tingkatan itu. Kalau kita lihat rawi-rawi itu meriwayatkan dari Sufyan, itu pasti Sufyan al-Thawri. Tapi kalau kita lihat misalnya Ali bin al-Madini meriwayatkan dari Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah. Itu Sufyan ibn Uyainah. Nah, itu kaidah umumnya di ilmu rawi. Dan kadang ditulis oleh para ulama satu bab khusus bagaimana membedakan antara Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ibn Sufyan al-Thawri.